Nah, ini adalah pompa galon elektrik dari Kyutu dengan tipe 268. Ini pompa galon yang nggak perlu dipompa. Jadi dia menggunakan baterai. Bisa dilihat. Baterai yang bulat yang gede. Untuk sekedar info, setiap pembelian produk ini tidak nggak dapat baterainya. Jadi baterai terpisah. Kita akan coba buka. Ini adalah perlengkapannya. Bisa kita lihat, ini bisa dibuka untuk dibersihkan. Lalu ini penguncinya. Ini untuk ngencengin di botol aqua. Untuk corongnya ini bisa kita coba di sini. Bisa kita pastikan sudah terkunci rapat. Saya akan coba menggunakan galon ya. Jadi saya cut dulu di sini videonya. Nah, ini adalah galon air yang saya sudah siapkan. Saya coba pasang. Sebelumnya dikendorin dulu. Yang ini kita kendorin dulu. Jangan sampai terlepas. Lalu kita masukkan. Begitu sudah masuk terapat. Oke, sudah semua, baru kita kencengin. Nah, posisinya ini udah kenceng. Kita masukin baterai yang besar ini di bagian atas. Saya akan coba geser ke atas. Ya, itu. Baterai sudah, ini sudah kita kencangkan. Lalu kita akan coba tes. Aliran airnya. Oke, di bagian atas ini ada tombolnya. Ini adalah gelas yang sudah saya siapkan. Nah, airnya keluar. Cukup deras. Kita akan coba sekali lagi. Oke, kita coba sekali lagi. Ya, cukup sebentar saja, gelas yang segede gini udah full. Produk yang simple, mudah digunakan, namun sangat berguna untuk yang tinggal di kos-kosan ataupun di apartemen. Sekian review dari kami. Jangan lupa di-subscribe channel kita dan di-like videonya. Terima kasih.